Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial jika kita lupa kata sandi ketika akan masuk kembali pada pendaftaran tenaga pendukung PPIH. Langkah pertama, buka dashboard login ya. Kemudian setelah itu kita klik lupa kata sandi. Kemudian kita input nomor telepon, nomor HP yang telah kita daftarkan di awal pendaftaran. Ingat ya, jangan nomor yang lain, tapi nomor HP yang ketika awal pendaftaran sudah kita input ya, di awal pendaftaran. Ya. Nah, ikuti instruksinya ya, masukkan nomor ponsel lengkap dengan kode negara. Ya, dengan contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita cek dulu nomor telepon yang sudah kita input ya, jangan sampai kurang huruf satupun atau kurang angka satupun. Kemudian klik ya, saya bukan robot. Biasanya ini adalah sebagai tanda keamanan ketika kita mau masuk ke sebuah situs ya. Nah, kemudian kita verifikasi. Nah, kemudian kita kirim. Nanti kita akan mendapatkan nomor unik lagi melalui nomor HP yang telah kita daftarkan. Nah, nomor unik ini silahkan diklik kembali ya di tulisan verifikasi. Umpamanya di sini didapatkan 130387. Kalau kita mendapatkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita verifikasi. Nah, karena kita sudah bisa masuk, kemudian kita bikin password baru. Di sini kita buatkan password baru ya. Jangan sampai lupa lagi, passwordnya itu yang sederhana aja, 8 digit ya. 8 digit. Dan kemudian kita ketik juga ya password barunya. Setelah itu kita setel ulang kata sandi. Nah, kita sudah mendapatkan kata sandi baru ya. Nah, ini kata sandinya, kita ulangi lagi di sini, kita klik ya, kita tulis yang 8 digit, kemudian masuk. Nah, kita tunggu. Nah, jika berhasil kita bisa masuk demikian ya, dan kita bisa memproses selanjutnya. Terima kasih, demikian tutorial bagaimana kalau kata sandi atau password kita lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.